Yang bab buruk ni lain sikit. Kalau dia nak buat perkara keburukan, dia nak buat amal yang tak baik, kemudian dia terhalang, dia nak buat juga tapi dia terhalang untuk melakukannya, yang tu dia dapat dosa ke pahala? Hak tu dia dapat dosa juga. Apa buktinya Ustaz? Tu hadis tadi kita baca tadi tu, dua orang yang saling berbunuh kan, dua orang yang saling bergaduh menggunakan pedang, yang membunuh tu masuk neraka, hak yang dibunuh pun masuk neraka juga. Yang tu okay, dia nak buat amal buruk tapi dia terhalang, betul ya? Tetapi dia tak dapat pahala, malah dia dapat dosa, dia pun masuk neraka. Sebab dia terhalang, bukan dia batalkan niat dia, bukan dia batalkan niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia terhalang. Dia nak bunuh kawan dia, kawan dia nak bunuh dia, tapi pedang kawan dia lagi laju daripada pedang dia, barangkali macam tu. Maka dia terhalang, bukan dia membatalkan niat dia. Kata Nabi SAW, dia pun masuk neraka. Sebab tu Syekh Husaimin waktu menerangkan hadis ni, orang yang nak buat buruk lalu tidak jadi melakukannya, apa maksud Husaimin? Apa kata Nabi? Kata Husaimin, maksudnya dia membatalkan sebab takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, asalnya dia nak buat, lepas tu dia batalkan, kata ish, aku buat ni Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat kan. Allah akan tahu, mungkin orang lain tak tahu pun Allah tahu. Jadi dia pun kira macam apa? Aku batalkanlah, rasa was-was dan sebagainya, aku pun batal. Yang tu baru dapat pahala. Okey.